Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersama diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa kita dapat mengaji, ada kesempatan untuk belajar membaca Al-Quran, belajar membaca kitab dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah merupakan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita kepada kita bersama. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Semoga salam dan salamnya tetap tercurah melimpahkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi. Hadirin sekalian, bahwa pada malam di hari ini, malam Senin bertepatan dengan tanggal 10 Hijriah 1444 Hijriah. Tahun berapa? 1444 Hijriah. Lagi tahun berapa Hijriahnya? 1444 Hijriah. Malam ini malam sebutannya malam 10 Asyura. Malam 10 Asyura. Malam 10 Asyura. Malam 10 Asyura. Ini pada hari Asyura. Mbak. Pada 10 Asyura besok kita disunahkan berpuasa, namanya puasa 10 Asyura. Tasu'a Asyura. Kemarin tadi Tasu'a, besok Asyura. Di antara juga selain disunahkan berpuasa, kita disunahkan untuk melakukan silaturahim kepada orang-orang baik, kepada orang-orang baik, kepada orang-orang solih, kepada tetangga, kepada sahabat, kepada saudara. Tak lupa juga kepada kedua orang tua. Perhatikan Pak. Di samping silaturahim juga kita besok sunnah juga bersolek diri. Apa bersolek diri? Berhias diri. Yang cewek-cewek pakai bedak, pakai apa namanya? Celak apa? Nah, yang laki-laki tidak usah pakai bedak, cukup pakai yang harum, wajahnya bersih. Besok sunnah tanggal 10 Asyura. Tanggal berapa? Juga potong kuku, bukan potong tangan, potong kuku, bukan potong tangan, tapi potong kuku. Tangannya, tangan-tangannya, kuku tangan, kuku kaki, semuanya dipotong. Ada yang kerja? Ada yang kerja? Besok dipotong, ya. Kebetulan juga besok hari Senin. Hari Senin, sunnah memotong kuku. Dijauhi dari tangan yang kanan. Apa namanya? Tangan apa ini? Dari telunjuk langsung ke sini. Nah, terus apa? Dari mana? Dari telunjuk. Nah, kemudian yang kiri dari jari. Langsung sini. Maaf ya. Tadi putar dari kanan, putarnya dari kanan. Di samping itu kita disunahkan juga, dengarkan,
Di samping itu kita juga disunatkan memberikan sedekah kepada anak yatim. Mengusap kepalanya, mengusap kepalanya artinya memandang dengan belas kasihan. Jangan hanya mengusap kepalanya saja, tapi sambil memberikan sedekah. Sambil memberikan ya kepada anak yatim. Termasuk pada malam ini ada yang siap memberikan satu nama lagi? Ada. Silakan ini perhatikan adik-adik. Perhatikan adik-adik. Silakan, ini adalah bagus sekali. Jadi saya memang tadi sama ibu disuruh sampaikan sendiri, disuruh berikan sendiri kepada anaknya. Ini ada juga sedekah. Silakan kamu berdiri sini. Adik-adik harus berdoa, berusaha sekiranya bisa memberikan santunan kepada anak yatim, memberikan kebahagiaan kepada anak yatim. Ini tidak mudah, memberikan kebahagiaan tidak mudah. Kadang berat memberikannya, kadang iman memberikannya. Paham? Jadi memberi bukan hal yang mudah, sangat berat sekali. Ada rasa iman atau kebetulan tidak punya uang, yang paling parah karena rasa eman. Ada uang tapi eman untuk memberikan sedekah kepada anak yatim. Nah untuk ini saya menerima titipan dari pengusaha salah satu mebel ya, di buah sofa namanya. Nama mebelnya, nama furniturnya, ini sebuah anu pengusaha dari bermacam kebutuhan rumah tangga ini. Dari kursi, dipan, lemari, semuanya. Namanya di dua sofa dengan mijin. Ini memberikan titipan kepada saya, berat besarnya tidak tahu. Besarnya tidak tahu. Dari di dua sofa disampaikan kepada anak yatim yang kebetulan malam ini ada teman kita Muhammad Bayu. Lalu kita doakan semoga semua yang memberi pada anak yatim diberikan kabul hajat, tercapai segala hajatnya, diselamatkan segala keluarganya, termasuk kita semua anggota keluarga, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya. Amin Allah Allah. Saksikan, ini saya memberikan titipan kepada saudara kita Muhammad Bayu di sana. Di sini deh. Nah. Diterima. Kemudian di sana ada yang lain. Kasihkan sendiri. Ayo. Kasihkan sendiri. Ayo. Kasihkan sendiri di sini. Ayo, Pak. Semoga semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin.